老公子，出事了！太好了，终于盼到你。时间对不上，出河的时间整整早一步。玉珍，玉珍，玉珍，醒醒！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam lanjutan alur cerita Sage Ancestor. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Luoli yang diselamatkan oleh Nona Kongli. Setelah itu dia kemudian melatih seorang gadis kecil dengan teknik atau jurus tangan Raja Ming. Sedangkan di pusat kota sebuah kekuatan melesat dan memasuki telur naga yang melayang di udara. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Telur naga mengeluarkan cahaya yang misterius akibat dimasuki oleh sebuah cahaya. Dan entah apa yang terjadi dengan telur naga tersebut. Pada saat ini di alam bawah sadar Luoli, dia berhadapan dengan gerbang istana yang mengeluarkan cahaya. Luoli nampak sangat gembira karena pada akhirnya dia berhasil memasuki gerbang seni bela diri yang cukup tinggi. Dia kemudian memasuki istana dengan mudah dan tanpa hambatan sedikit pun. Singkat cerita, dia pun telah memasuki istana dan di sana terdapat patung naga kuno. Luoli sekarang dia telah menguasai teknik wujud naga surgawi dan mencapai penempaan tubuh tingkat 10. Tidak lama setelah itu patung naga bercahaya dan energi cahaya langsung memasuki tubuh Luoli. Beberapa saat kemudian muncullah sayap energi spiritual yang membuat Luoli terkejut. Setelah itu muncul lagi tangga energi spiritual di hadapannya. Dia kemudian mencoba untuk menaiki tangga, namun tekanan energi yang ada di sana sangatlah tinggi. Sampai-sampai Luoli yang ada di alam nyata memuntahkan seteguk darah. Beberapa saat kemudian datanglah Yuanjian yang langsung memberitahu Luoli bahwa ada yang aneh terjadi pada telur naga. Setelah itu Luoli menggunakan sayap terbang yang membawa Yuanjian pergi untuk melihat telur naga yang ada di pusat kota. Ternyata semua orang yang ada di kota tersebut menjadi bingung dan terkejut. Mereka tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap telur naga yang ada di pusat kota. Mereka mengira bahwa telur naga akan segera menetas dan akan ada yang lahir. Sementara itu MC kita dan juga Putri Yuanjian telah berhenti di suatu tempat. Karena dari tempat tersebut terlihat telur naga yang memang mengeluarkan cahaya. Tidak lama setelah itu telur naga retak dan kemudian hancur. Muncullah seorang wanita yang tanpa sehelai pakaian pun. Tapi setelah itu muncullah pakaian yang menyelimuti tubuh si wanita yang keluar dari telur naga. Yuanjian nampak sangat kagum karena wanita tersebut benar-benar sangat cantik. Muncullah wanita misterius di udara yang sangat kuat. Wanita itu langsung memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Gai Wusuang. Dengan sombong, Gai Wusuang berkata bahwa dia sangat kuat, tidak ada tandingannya. Luoli juga sedikit kagum kepada wanita tersebut yang lumayan sangat kuat. Gai Wusuang berkata bahwa dia terlahir dari langit dan bumi. Dia dipenuhi energi yin dan yang dan juga esensi matahari dan bulan. Memiliki bakat yang luar biasa dan tidak terbatas. Akan tetapi dia berkata bahwa dia masih membutuhkan seorang guru untuk membimbingnya menjadi lebih kuat. Orang-orang yang ada di sana memperkirakan bahwa guru untuk Gai Wusuang setidaknya harus mencapai tingkat Dao Ancestor. Gai Wusuang berkata bahwa yang layak menjadi gurunya hanya ada 4 yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah orang terkuat di bawah Sage bernama Dao Ancestor Kong Suang. Kedua adalah Dao Ancestor Luya. Ketiga adalah Dao Ancestor Duo Bao yang selalu menyendiri.
Dan yang keempat adalah Dao Ancestor Wu Yunxian. Dao Ancestor keempat ini lebih kuat dari Dao Ancestor yang lainnya. Gai Wuxuang berkata lagi dia memilih Dao Ancestor Wu Yunxian untuk jadi gurunya. Semua orang yang ada di sana terdiam ketika mendengar itu, karena mereka tahu bahwa Wu Yunxian adalah orang terkuat di antara Dao Ancestor lainnya. Yuan Zhen berkata bahwa ini sepertinya akan jadi bencana untuk keluarga Kongku, karena sekte Wu Yunxian selalu menindas keluarga Kongku. Tiba-tiba di udara muncullah sebuah formasi yang mengeluarkan suara. Formasi tersebut berkata bahwa dia telah menerima Gai Wuxuang menjadi muridnya. Orang yang berkata demikian ternyata adalah Dao Ancestor Wu Yunxian. Gai Wuxuang kemudian memberi hormat kepada formasi yang diciptakan oleh Wu Yunxian. Wu Yunxian berkata bahwa Gai Wuxuang bisa lahir itu diakibatkan oleh darah keluarga Kekaisaran Yanlong. Tanpa ada darah dari keluarga Kekaisaran maka mustahil Gai Wuxuang bisa lahir ke dunia. Dan mulai saat ini Raja Kekaisaran Yanlong harusnya menjadi ayah dari Gai Wuxuang. Wu Yunxian memberikan waktu 3 bulan untuk menemui ayahnya yaitu Raja Yanlong. Dan setelah itu maka dia harus pergi ke tempat Wu Yunxian untuk berlatih. Setelah itu tiba-tiba di udara Gai Wuxuang menghilang dari tempat tersebut. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat dua pelayan Luoli nampak sedang kebingungan. Karena sudah sangat lama mereka tidak bertemu dengan Luoli ataupun Ratu Hongyan. Tapi tidak lama setelah itu muncullah Luoli di tempat itu dan menemui mereka berdua. Mereka berdua sangat gembira karena pada akhirnya mereka dapat bertemu lagi dengan tuannya. Singkat cerita Luoli sedang duduk merenung di sebuah ruangan sambil membaca buku. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa 35 tahun yang lalu kebakaran besar melanda Kekaisaran Yanlong. Sehingga membuat leluhur mulia mengorbankan kultivasinya untuk menyelamatkan kekaisaran. Pada akhirnya dia berhasil menyegel api besar ke dalam telur naga yang sampai sekarang melayang di tengah kekaisaran. Orang yang ada di dalam telur naga nantinya akan menjadi penerus Kekaisaran Yanlong. Dan pada akhirnya kemarin telur naga pun telah menetas dan keluarlah seorang wanita yang bernama Gai Wuxuang. Beberapa saat setelah itu Luoli meninggalkan sebuah token dan dia pergi dari tempat itu. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat Nona Bingning dan Yan Yunwu sedang berjalan untuk mencari Luoli. Tapi tiba-tiba mereka berdua berhenti karena menurut Nona Bingning sebaiknya mereka berpisah. Yaitu agar segera bisa menemukan Luoli. Bingning segera menuliskan energi sejati pada lengan Yan Yunwu. Agar nantinya ketika Yunwu berhasil menemukan Luoli maka dia bisa memberitahukan Bingning keberadaannya menggunakan energi sejati. Dan setelah itu mereka berdua pun berpisah. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan keluarlah Ratu Hongyan dari cahaya tersebut. Ternyata dia muncul di tempat duduk Luoli sebelumnya karena dia melihat sebuah token di atas meja. Ratu Hongyan sedikit kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Luoli yang sepertinya sudah pergi lagi. Dia lalu mengambil token milik Luoli dan menyatukannya dengan token miliknya. Setelah itu tiba-tiba token berubah menjadi banyak sekali kupu-kupu energi spiritual yang berterbangan di tempat itu. Ratu Hongyan duduk di sana dan teringat kejadian-kejadian masa lalu ketika dia sedang bersama dengan Luoli. Ratu Hongyan berkata bahwa semua orang telah mengira Luoli telah wafat, meskipun dia sendiri tahu bahwa Luoli masih hidup. Xin kembali berpindah lagi ke tempat Kekaisaran Yanlong. Di sana terlihat Putri Yuan Zhan yang sedang berjalan diikuti oleh seorang pelayan. Tiba-tiba dari arah lain Putri Gai Wuxuang juga sedang menaiki kuda dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Bahkan sebagian dari orang-orang yang berjalan tertubruk oleh kuda milik Gai Wuxuang. Beberapa orang sangat marah karena Gai Wuxuang menaiki kuda dengan sangat arogan. Tapi ketika akan marah mereka semua takut karena ternyata itu adalah putri Gai Wuxuang yang sekarang merupakan putri dari Kekaisaran Yanlong. Mereka semua pun bersujud memberi hormat dan memohon ampun kepada Tuan Putri.
Tapi Tuan Putri sangat kesal dan marah karena dia melihat ada seorang anak kecil dan pelayannya yang tidak bersujud kepada dirinya. Yuan Jian kemudian berkata bahwa dia tidak akan pernah berlutut kepada siapapun kecuali kepada langit dan bumi dan juga kedua orang tuanya. Gai Wuxuang sekarang mengetahui bahwa Yuan Jian berasal dari keluarga Kongku yang sekarang telah menjadi musuhnya. Karena dia sekarang telah bergabung dengan sekte Wuyun Xian. Gai Wuxuang segera melompat dari atas kuda dan berniat untuk memberi pelajaran kepada Yuan Jian. Tapi di sisi lain, Yuan Jian dengan gagah mengeluarkan pedang miliknya dan akan melakukan perlawanan. Gai Wuxuang segera menyerang menggunakan pedang energi spiritualnya tapi berhasil diblokir oleh putri Yuan Jian. Yuan Jian memerintahkan pelayannya untuk segera pergi mencari pertolongan kepada Luo Li. Dan si pelayan pun pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Luo Li terus melesat dan menuju ke tempat keluarga Kongku. Dia ingin memberitahu Kong Li tentang telur naga yang telah menetas. Menurutnya telah terjadi sesuatu yang aneh dengan telur naga tersebut. Singkat cerita, akhirnya dia pun berhasil keluar dari dalam formasi ruang dan tubuhnya langsung berubah menjadi seperti biasanya. Luo Li sangat terkejut dan gembira karena ternyata di sana sudah ada Bing Ning yang menunggunya. Mereka berdua pun langsung berpelukan mengungkapkan rasa rindunya masing-masing. Karena sudah lumayan lama mereka tidak bisa bertemu karena terpisah. Luo Li sangat menyesal karena selama ini dia telah percaya kepada Sha Qian Li. Bahkan selama itu pula dia menitipkan Bing Ning kepada si penasihat Sha Qian Li yang ternyata adalah seorang iblis. Bing Ning sangat gembira karena ternyata Luo Li sudah memiliki pertemanan baik dengan keluarga Kongku. Luo Li memberitahukan kepada Nona Bing Ning bahwa dia telah diselamatkan oleh Nona Kong Li dan juga Yuan Jian. Sehingga dia memiliki hutang budi yang harus dibalaskan kepada keluarga Kongku. Selain itu dia juga sekarang telah memiliki kekuatan yang lumayan hebat dan telah menembus tahap awal ranah Yin Yang. Bing Ning yang mendengar itu menggunakan kekuatan matanya dan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Luo Li. Dan ternyata benar kekuatannya cukup hebat dan kuat. Tapi tiba-tiba seorang pelayan Yuan Jian berlari terburu-buru dan meminta pertolongan kepada mereka berdua. Si pelayan berkata bahwa Yuan Jian saat ini sedang bertarung melawan Gai Wuxuang di alun-alun kota. Singkat cerita, Luo Li membawa Bing Ning terbang dan akhirnya sampai di alun-alun kota. Terlihat di sana banyak para warga yang mengerumuni Yuan Jian yang sudah terkapar. Dengan cepat mereka berdua pun menghampirinya dan melihat Yuan Jian yang sudah tidak berdaya. Luo Li langsung memangku Yuan Jian dan memeriksanya bersama dengan Nona Bing Ning. Bahkan Nona Bing Ning mengekstrak kekuatannya untuk menyelamatkan Yuan Jian. Mereka berdua sangat terkejut dan bingung karena sepertinya Yuan Jian sudah meninggoy. Luo Li yang mengetahui hal itu dia pun sangat bersedih dan juga marah. Bahkan semua orang yang ada di sana juga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa sedih. Bing Ning segera menutup mata Yuan Jian yang sudah terbujur kaku menjadi mayat. Luo Li sangat kesal dan marah dan dia bertekad ke depannya akan membalaskan ini semua kepada Gai Wuxuang. Luo Li sangat bersedih sekali karena dia tidak bisa menjaga muridnya yang sangat dia sayangi. Singkat cerita mereka pun telah menguburkan Yuan Jian bersama dengan Nona Kong Li. Kong Li juga sangat bersedih atas wafatnya Yuan Jian. Kong Li dengan tegar hati berterima kasih kepada Luo Li dan Bing Ning yang telah membawa mayat Yuan Jian ke tempat ini. Kong Li memberikan token Raja Kongku milik Putri Yuan Jian kepada Luo Li yang telah menjadi gurunya. Luo Li pun menerima hadiah tersebut dan dia langsung mengacungkan tangannya. Dia kemudian mengajukan permintaan kepada leluhur Dao Kong Suan menggunakan token Raja Kongku. Dia meminta untuk bergabung dengan klan Kongku karena dengan begitu dia bisa membalaskan dendam muridnya kepada Gai Wuxuang. Setelah itu tiba-tiba muncullah seorang tetua hebat dan kuat yang melayang di udara tidak jauh dari tempat itu. Semua orang yang ada di sana langsung memberi hormat kepada tetua yang baru datang. Dan ternyata itu adalah guru besar keluarga Kongku. Guru besar berkata, apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan keluarga Kongku? Luo Li berkata bahwa memang dia ingin benar-benar bergabung dengan keluarga Kongku. Karena sebelumnya keluarga Kongku telah membantu Luo Li ketika dia keluar dari roda kehidupan Sage Ancestor.
Selain itu, Luoli juga ingin membalaskan dendam Yuan Zhan yang diwafatkan oleh Gai Wuxua. Guru keluarga Kongku mengingatkan kepada Luoli agar berhati-hati karena Gai Wuxuang saat ini telah berlatih di Gunung Yanri. Apalagi saat ini dia dibimbing oleh Wu Yunxian. Dan setelah itu guru keluarga Kongku pergi dari sana. Kong Li kemudian berterima kasih kepada Luoli karena dia telah bergabung dengan keluarga Kongku. Bing Ning kemudian bertanya, apakah kau ingin pergi ke Gunung Yanri? Luoli kemudian menjawab bahwa dia akan pergi esok hari ke Gunung Yanri. Menurutnya Gai Wuxuang hanya memiliki waktu satu hari lagi hidup di dunia ini. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut. Pada saat ini di seluruh kerajaan klan naga terdengar suara yang berkata bahwa mulai saat ini Luoli diterima bergabung dan menjadi anggota keluarga Kongku. Tetua kelima kamar dagang sangat marah setelah mendengar berita itu. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengantarkan pedang Crimsonnya ke Gunung Yanri, yaitu untuk diberikan kepada Gai Wuxuang yang berlatih di Gunung Yanri. Menurutnya tidak peduli seberapa kuat Luoli, tapi dia tetap harus bisa mewafatkannya. Meskipun saat ini dia harus mewafatkan menggunakan tangan orang lain. Singkat cerita, pada saat ini Luoli dan Ming Ning sudah sampai di Gunung Yanri. Mereka berdua langsung dicegat oleh dua orang prajurit penjaga tempat tersebut. Prajurit penjaga melarang mereka berdua untuk memasuki tempat ini karena ini adalah wilayah kerajaan Yanlong. Luoli langsung berkata bahwa dia hari ini harus bisa memasuki tempat ini. Mendengar itu, kedua penjaga menjadi sangat marah karena Luoli dan Bing Ning sepertinya akan membangkang kepada mereka. Beberapa saat kemudian Luoli menyerang kepada dua penjaga dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Bing Ning kemudian mengeluarkan teknik es dinginnya dan berhasil membuat kedua penjaga menjadi tidak bisa bergerak. Bing Ning kemudian meminta kepada mereka berdua untuk membiarkan Luoli dan Bing Ning memasuki tempat ini. Namun kedua prajurit penjaga masih tetap bersikeras melarang mereka berdua memasuki tempat ini. Setelah itu seorang prajurit melemparkan tombaknya ke arah lonceng besar yang menggantung di sana. Setelah lonceng mengeluarkan suara, tiba-tiba banyak prajurit bermunculan dan menuju ke arah jembatan. Mereka menggunakan formasi ruang dan akhirnya sampai di jembatan tempat mereka bertarung. Luoli tidak ada pilihan lain lagi, dia pun langsung menyerang habis-habisan para prajurit yang bermunculan di sana. Bing Ning juga menggunakan kekuatan formasinya menyerang mereka sehingga membuat para prajurit penjaga terkapar. Pada saat ini para prajurit terus bermunculan dan sepertinya tidak ada habisnya. Bing Ning memerintahkan Luoli untuk segera memasuki Gunung Yanri dan dia sendiri akan menghadapi para prajurit yang terus bermunculan. Luoli yang mendengar itu dia menggunakan sayap terbangnya dan pergi dari tempat tersebut. Bing Ning mengekstrak kekuatan tungku apinya dan langsung membakar para prajurit yang ada di sana menggunakan kekuatannya. Sementara itu Luoli menabrak sebuah energi yang tidak terlihat. Sepertinya jalan untuk memasuki Gunung Yanri memang dilapisi oleh formasi yang sangat kuat. Sementara itu Bing Ning telah hampir membakar semua prajurit yang menyerang kepada dirinya. Luoli yang berhasil membuat retakan pada formasi dia pun langsung memasukinya. Pada saat ini di sebuah danau tepatnya di Gunung Yanri, Gai Wuxuang terlihat sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya karena telah merasakan Luoli muncul di wilayah Gunung Yanri.